Umumnya, tikus memiliki penglihatan yang tidak tajam. Tetapi, mereka mampu mengatasi kekurangan itu dengan sumut yang ada pada moncongnya. Tikus memiliki rambut atau sungut yang panjang pada moncong, yang disebut vibrisae, dan rambut-rambut itu berfungsi seperti tongkat bagi orang buta. Dengan menggetarkan sungut mereka pada benda di hadapannya, tikus akan dapat mencitrakan bentuk dan keadaan di sekelilingnya. Karenanya, meski daya penglihatannya tidak tajam, hewan itu dapat berlari tanpa menabrak, atau dapat kabur dengan mudah ketika menghadapi manusia atau pemangsa. Ada yang mau menambahkan?